Kejayaan merangkul pingat emas Sukan Olimpik Remaja 2018 menjadi tonik terbaik buat Goh Jin Wei mencari laluan melayakkan diri ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Ke arah itu, dia mensasarkan dirinya dalam kalangan 10 pemain terbaik dunia dalam tempoh 2 tahun. I can make it into world top 10 lah within 2 years. So, tapi saya tak fikir nak jadi siapa-siapa, ikut siapa-siapa. Just to yang saya mau lah. Jin Wei ditemui media di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sejurus tiba di Buenos Aires, Argentina. Kini Jin Wei berada di ranking 27 dunia dan memberi fokus kepada kejohanan remaja dunia di Kanada bulan depan dalam misi gelaran juara dunia kedua. Jin Wei menjadi pemain persorangan wanita pertama negara merangkul gelaran juara dunia di Lima, Peru pada 2015.